Makan-makan. Halo, Soif Jus Makan. Ketemu lagi kita. Makan-makan paling asik seantariksa. Selamat siang, my friend. Hari ini kita mau coba kuliner tipis-tipis. Kemarin-kemarin kita di rumah aja. Sebenarnya gua hari ini mau ke KFC yang baru, Naughty by Nature di Senopati. Tapi pas gua cek, ternyata men, ramai banget. Jadi daripada nanti ada cluster KFC, mendingan kita balik arah lagi ke KFC biasa. Karena katanya KFC itu mengeluarkan menu baru. Sebenarnya baru-baru juga sih, udah ada sebulan ya, atau beberapa minggu lah. Tinggalan mulu kita ya. Tapi it's okay, men. Yang penting kita coba. Gue juga gak tahu sih apa namanya. Katanya sih crispy wrap apa-apa gitu. Ya udah, kita on the way KFC aja ya. Yang penting kalau mau keluar rumah, jangan lupa masker. Jangan lupa hand sanitizer. Jangan lupa jaga jarak. Ya udah men, kita lanjut aja. Tapi sebelum kita lanjut, yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe, loncengnya juga jangan lupa, IG juga jangan lupa. Oke, let's go. Ini dia, sudah sampai pesanan kita. Apa nama tadi? Crispy Wrap. Gue lupa. Harganya kalau gua enggak salah tadi itu Rp27.000. Bro, tapi ini semok, bro. Gede ini, men. Nih, gede nih, tuh. Padat loh. Kita buka ya. Panas. Bah! Eh, panasnya beneran, men. Didinginin dulu, bentar. Gede men, bentukannya men, lo lihat, gede, padat, jadi bukan gede kopong ya, jadi gede dan padat itu. Nah, iya. Jadi isinya kayak gini men, gede tuh segini men. Jadi buat harga 27.000 sih oke lah ya. Eh, kita cobain, bismillah, main rain. Isinya kata nggak? Ini beneran men, ayamnya, chopnya beneran. Wah. Duh. Jadi yang ada di dalam ini tuh satu slice kayaknya potongan dada ya, terus dia crispy, tadi kan namanya juga crispy wrap, jadi ini crispy, tapi satu gelondong, apa, satu bagian gitu men, ini gede dan rasanya complicated. Enggak, maksud gue gini. Kalau KFC, kalau lo ingat dulu pernah KFC tuh pernah ngeluarin twister ya dulu ya. Rasanya simpel tuh kan. Cuman ayam goreng dibalut udah gitu loh. Nah, cuman kalau ini dia ada rasa saus spesial men. Coba sekali lagi ya. Dia ada saus khususnya. Dan rasa sausnya kalau gue bilang tuh ada mirip-mirip kayak saus salsa gitu. Jadi ada pedesnya, ada asamnya. Kalau gue sih suka ya. Wih, ayamnya men, mantep men. Kita kasih saus sambal ya.
renovasi pakai sambel. Eh, kena masker gua, goblok. Pape, pedes-pedes sedikit masker gua ntar. Takut gue ini, bro. Recommended, men. Kali ini KFC ngeluarin menu yang ngeluarin menu baru yang menurut gue rasanya tetap original, tetap enak, gak fusion aneh-aneh gimana segala macam. Recommend. Lo kalau mampir KFC lo beli ya, enak-enak, suka gue. Men, yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, loncengnya juga jangan lupa, dan IG juga jangan lupa. Pakai nanya kenapa ya? Karena cuma di sini, men. Channel tempat makan-makan paling asik sambal bisa. See you, man.